Waalaikumsalam. Kenapa Anda tiba-tiba marah? Loh, jelas saya marah dong. Marahnya kenapa? Kenapa kamu ngobrol-ngobrol ke rumah saya? Lah, tadi saya kesini, Pak. Perkenalkan, nama saya Kasmat. Anda sudah dengar mungkin nama saya? Ya, saya dengar nama kamu. Dengar dari murid kamu, itu si Kiai Saiful. Ya. Hmm? Betul kan? Betul. Saya datang ke sini, saya mau ketemu ente. Ya, ada apa? Saya mau ketemu ente. Tadi itu pasien ente nutup-nutupin bahwasannya ini bukan rumah ente. Berarti kan gila kamu. Kenapa? Ya. Saya nggak gila, saya ini waras. Memang saya sengaja, Pak. Takut kamu berarti? Saya nggak takut. Nah, kalau nggak takut, kenapa murid anak bungkam? Itu udah biasa. Udah biasa, kenapa? Setiap ada tamu bilang saya nggak ada. Karena belum tahu itu maksud tujuannya apa. Makanya saya datang ke sini, yang pertama saya mau silaturahmi. Paham? Ya. Yang kedua saya mau nempeleng kamu. Kok, kamu datang-datang langsung pengen marah sama saya? Saya ini nggak punya urusan sama kamu. Anda waras? Saya waras. Masih apa kamu mau nempeleng saya? Anda sehat? Saya sehat lahir batin. Anda ngaku wali katanya? Saya ngaku wali. Wali dari mana, Pak? Wali dari Allah. Oh, wali dari Allah. Iya. Gila berarti kamu. Wah, enggak gila, saya waras. Anda benar bisa menjamin mempunyai pasien-pasien itu punya keturunan kayak buktinya. Gitu? Buktinya. Mana, Pak? Belum pada lahiran. Ya ini belum, baru mulai. Lah katanya kamu satu jam bisa mengeluarkan anak itu dari perempuan. Ya bisa, dalam ilmu sekejap mata saya bisa. Yang ada kamu bukan anak yang keluar, setelah itu yang keluar. Wah. Kata siapa kamu? Kamu jangan mengada-ngada. Saya punya ilmu itu lebih tinggi dari kamu. Kamu itu gak ada apa-apanya. Wali siapa yang ngomong kamu wali? Semua orang pada tahu semua. Di seluruh wilayah ini udah pada tahu semua. Yang ada kamu itu walinya wali ngemprut. Paham? Jangan bicara begitu sama saya. Anda jangan bodoh-bodohin orang, Bos. Saya enggak bodoh-bodoh. Saya berniat ingin membantu orang yang dalam kesusahan, apalagi pengen punya keturunan. Ya tapi punya ketua kenapa harus ditumpakin? Itu hak saya. Hah? Itu cara saya. Oh, cara saya. Kamu gak ada urusan. Datang-datang kamu kesini marah-marah sama dia. Ya langsung saya. Marah-marah lah. Loh, tujuannya apa? Kamu tuh ada hubungannya sama dia. Kamu punya anak perempuan tidak? Saya gak punya. Terus kalau kamu punya anak perempuan, saya tumpakin boleh? Ya silakan aja kalau memang itu hak kamu. Dengan cara kamu. Ya gila berarti kamu. Saya ini orang waras. Kalau saya nggak gila. Anda mau berhenti nggak nih? Praktek-praktek kayak gini mau berhenti sampai gak? Kapan saya tidak akan berhenti. Kenapa nggak mau berhenti? Karena itu pekerjaan saya, karena itu niat saya pekerjaan dari dulu. Pekerjaan apa? Kamu bukan pekerjaan, ngacengan namanya. Paham? Ngaceng gimana? Ya orang kemauannya dia sendiri, kemauannya pasien sendiri. Dari itu juga persetujuan dari keluarganya. Persetujuan-persetujuan dari mana? Tanya sama pasiennya kalau nggak percaya. Dia sendiri yang ngomong bahwa dia mendapatkan izin dari keluarganya. Silakan, kan mending saya punya suami, punya istri, punya anak. Mana gak ada orang yang belum punya anak, Pak? Semuanya bullshit semuanya. Lah, gak bisa. Jelas-jelas yang datang ke sini semuanya pengen punya anak. Makanya saya berani jamin kalau perempuan datang ke sini pengen punya, saya tanggung jawab. Dalam hitungan 2 jam. Langsung. Mana? Ini sudah lama di sini. Itu yang di depan sudah 2 hari. Baru masuk. Ya itu yang di depan tadi sudah 2 hari. Baru sehari. 2 hari belum dapat. Karena banyaknya orang. Belum dapat apa kamu? Bergantian datang ke sini berkamar-kamar. Tidak bisa seperti begitu caranya. Marah-marah ke saya. Kamu tidak punya tujuan. Sekarang tidak tinggal pilih aja. Mau rumah sakit atau mau kuburan. Ya serah-serah. Silakan kalau mau mencoba ilmu saya. Whoa!
Ampun gak kamu? Ampun. Anda gila anda kamu. Tahu gila kamu. Tahu gak gila kamu? Anda jangan merusak-merusak dunia persilatan dengan persilatan. Gila kamu. Ampun. Makanya saya kesini, saya mau ketemu sama kamu. Bahwasanya kamu itu adalah salah. Apa yang kamu lakukan salah? Itu perbuatan-perbuatan setan kamu. Gila. Sudah berapa orang? Saya ngaku salah pun. Sudah berapa orang kamu itu? Sudah 5 orang. Jangan bohong, 5 orang. 5 orang. 5 orang, 5 orang. Apa kamu? Berapa orang? Ampun. Lebih dari 10. Jangan bohong. Benar lebih dari 10. Ratusan kan kamu? Ampun. Sudah ratusan orang kan? Ya. Benar kan? Ya. Sudah ratusan orang kan? Iya. Mana enggak ada yang hamil kamu? Iya. Ada yang hamil enggak? Saya enggak usah. Ada yang hamil enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Ya, kamu kira. Orang-orang semua digendamin, semua dituliskan tobat. Pancasila ada berapa kamu? Pancasila ada berapa? Ada 5. 1. 1 ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang 4. Perwakilan berhubungan kesehatan. 5. Keadilan sosial seluruh Indonesia. 6. Tidak ada. 7. 7 gak ada. 8. Ada, ampun. Ampun, tobat, ampun. Ampun. Mau lagi-lagi gak kamu? Sudah sunat belum? Sudah sunat belum? Belum. Saya belum. Sunat belum? Mau pulang gak kamu? Kenapa? Kamu kan bukan rumahnya kamu itu ya ada. Kenapa kamu nutup-nutupin? Gila aja kamu. Kamu numpakin ini juga? Iya. Kenapa harus kayak gitu? Kita bergiliran biar dia tersangin. Oh, bergiliran. Ya. Yang di kamar juga dipakai? Iya. Edan berarti kamu? Enggak, saya enggak edan. Gila berarti, enggak waras. Kata siapa? Kata saya? Kata katanya. Dia ingin punya anak,
Lah kita pakai dia. Ya. Terus mana belum hamil dia? Barangkali belum waktu. Belum waktunya. Karena kepuasannya tuh belum selesai kata istrinya. Belum selesai dari mana, Kak? Enggak usah kayak gitulah. Kamu punya istri di rumah. Ya udah istri aja kamu tumpakin, kenapa orang ditumpakin suruh hamil? Dan kamu. Ya. Saya memang gila. Oh, gila. Berarti kamu mau milih mati gitu. Iya. Kenapa? Sama hidup. Hidup dari mana, daripada nyengsarain orang hidup. Mending mati aja. Pangan curut tuh. Pulang. Saya nggak mau pulang. Terus siapa kamu? Pulang. Gak mau. Kamu nanti nggak hamil. Kata siapa aku nggak hamil? Kata saya barusan. So tahu kamu. Kok so tahu? Udah pulang yuk. Nggak, saya nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Saya pengen punya anak. Oh, pengen punya anak. Iya. Ya iyalah aja nih. Kelemet nih sama saya kamu. Mau saya remet kamu. Bangun. Duduk. Berapa ini? Kamu yang sadar. Berapa? Baca istighfar. Istighfar. Lupa. Astagfirullahaladzim. Baca. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Semua setan-setannya muntahin, keluarin. Muntahin. Muntah. Terus keluarin. Oh.
Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tidur di sini. Tidur dulu. Baca istighfar. Terus, baca istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus. Pulang. Kenapa? Kau masih melotot-melotot aja. Pulang. Yes. Pulang. Saya nggak mau pulang. Kenapa? Saya nggak mau pulang. Cantik nih sama saya. Ampun gak nih kamu? Ampun gak kamu? Ampun. Gila kamu. Ampun. Kamu ngerasa salah gak kamu? Kamu salahkan kayak gitu. Salahkan. Jangan kayak gitu. Sudah berapa kali gitu ditumpahkan kamu? Oh, enggak tahu, enggak kehitungan. Oh, enggak kehitungan. Serius. Serius. Duduk kamu. Bangun. Duduk kamu di situ. Duduk kamu di situ. Kursi. Kamu ditumpahkan ini. Ditumpahkan juga? Iya. Oh, ditumpahkan. Kamu ditumpahkan sama dia. Iya, ditumpahkan. Berapa kali sama dia? Sehari bisa 5 kali. Oh, di sini pernah tumpahkan di sini? Oh, di sini pernah. Oh, di sini apa di sini? Oh, punya dia besar. Ditumpahkannya di sini apa di sini? Di meja ini pernah. Kayak di meja apa dan? Oh, di meja. Kamunya gimana posisinya di meja, coba lihat. Kamunya di bawah. Iya. Apa di atas kamunya? Kadang di atas, kadang di bawah. Ya doyan berarti kamunya. Iya, karena punya besar, saya mau punya anak. Oh, dianya besar, kamu pengen punya anak. Istighfar aja, kamu bisa istighfar. Saya pengen punya anak. Kayak gimana coba? Coba kamu, sini-sini, berdiri. Kamu numpakin di sini, sambil... Dianya sambil duduk kayak gini. Iya. Berdiri sama, sini. Iya. Gimana caranya kamu? Oh, gitu. Oh, begitu. Iya. Gila berarti kamu. Edan aja kamu. Sama-sama enak, Pak. Diam. Saya tarik kamu, burung kamu. Pulang, kamu sudah nggak punya burung lagi. Istighfar, baca istighfar. Istighfar. Tapi suruh bawa pulang semua. Bangun kamu, sini, sini, keluar, sini. Duduk kamu di situ. Duduk. Bangun kamu. Bangun sini. Kenapa kamu tega-teganya numpakin orang-orang ini? Gila, kasihan, Pak. Dia punya suami, dia janda. Ini saya sadar. Sadar. Minta maaf kamu sama dia.
perbuatan sini kamu, sini. Tidak benar. Di sini kamu pernah dipakai juga di kursi ini. Oh pernah sama dia dipakai di kursi. Kamu juga. Kamu numpakinya gimana coba? Numpakinya gimana? Coba praktekin sama saya. Oh gitu. Iya. Edan berarti kamu. Coba ulangi yang benar. Oh gitu. Iya. Kalau ini sama. Coba. Coba gimana? Oh gitu. Edan. Masuk kamar. Yuk pulang semuanya berdua. Pulang. Aduh, rampasan perang mana? Patah nih. Ayo pulang sini.